La kuwi tetone wong ra ngerti nawu sorok ne piye. Orang ngerti istitsna ne piye? Ali. Nyun sewu. Aula mastumun nisa utawa sirone demek wong wedok. Lek cara NU demek in demek ngene batal wudu demek kulit Lek konco di luar NU demek kuwi dimaknain jimak. Jadi lek jimak batal. Ambung-ambungan tok karo bojo ora batal. Demek-demek tok salaman ora batal. Sebab sing batal Nek kuwi nji. Nji jimak nurut mereka. Ayo saiki kuat-kuatan. Mana yang lebih kuat? Lamastum dimaknain jimak Berarti ambung-ambungan tok rapopo. Atau lamastum yo dimaknai demek, demek biasa. Dan demek ini batal, wuh. Wuh. Bodo. Nah, ini wu, wu, Nah, niki juga soal balago para rapopo. Soal dalalatul iktiron. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas ilas salati fagsilu wujuhakum wa aitiyakum ilal marafiq wa'msahu msahu biruusikum wa ar wa arjulakum ilal ka'bain bla 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 hei wong wong sing podo iman nek sampean arep njum menengi sholat wudu odisik basuh wajah tangan usap siram basuh kaki Udu niku terkait hadas besar nopo hadas kecil. Kecil nggih. Oke. Okay. Semakan. Terus enten kalimat auja ahadum minkum minal ghaid. Utawa suwijine sampean kabeh tas teko toilet. Tas teko WC, buang air eh -e, pipis buang air niku terkait dengan hadas kecil nopo besar kecil wudhu nopo mandi jinabat wudhu ayo dipahami ayat ini dari awal konteksnya wudhu hadas kecil tengah-tengah ayat nyebut tas teko wc ee pipis kui juga hadas kecil wudhu mari kuno nyebut aula mastumun nisa utawa sambian demek wong wedok lek demek moro moro mok mana jimak, kui keluar dari konteks jima kui bukan lagi wudhu mas tapi mandi jinabat jima kui bukan lagi hadas kecil mas tapi hadas besar kamongko padahal dari awal ayat ini bahas wudhu hadas kecil itu artinya lamastum kau tafsirin jima itu tafsir yang keluar dari kon konteks dong dong orang Terus atof atof niku diberi hukum yang seimbang sama. Nomor niku aula auja Aujaa ahadum minkum minal ghaid Tus atof aula mas tumun. Le atof ni, ni kira jimat jimat kape. Hadas gede, hadas gede kape. Le wudu yo, ya. wudu kape. Hadas cili, hadas atof ingu no kui. Maka ni coroki NU. Ono wong macip macip ne jenggot. niku perlu ditanyakan, ngerti berawang kui karubalah kok al fitrah khamsah sesuci ini yang terlima kenapa? kolmul adfar ngetoi buku langit lah. terus kosus sawarib motong kumis ikfa uliha ngingu ngingu jenggot Natful ibti jabuti kelek dan halkul anati nyukur konoan. Pun, sing badi kulo bahas ini. Motong kuku wajib nopo sunat. Sunat. Ngerapikan kumis wajib nopo sunat. Sunat. Jabuti rambut kelek wajib nopo sunat. Sunat. Harus senelek niki sunat, niki sunat, niki sunat. Nda awak niki mesthi juga sunah aja wajib. Lha atof niki lafal iki atof sing iki mau sunnah, sunah, iki mau hukum sunah, iki mau hukum wajib. Iki piye? Ngono ke wong lek ra ngerti. Allohumma sholli ala sayyidina Muhammad Nabi Dawuh Khaliful Yahud Hadis Bukhari Khaliful Musyrikin Juga Hadis Bukhari Sambian kabeh kutu bedo raulah podo Karuang Yahudi Rauleh podo Karuang Musyrik Terus Nabi Dawuh Ben bedo Akful liha Wakosus sawarib Panjangkan jenggot Potong kumis nah perintah panjangkan jenggot potong kumis itu perintah dalam rangka bukan mutlak perintah dalam rangka Ben penampilan wong Islam rapodho kar wong nemu Raadaho karung Yahudi rapadaho kar wong mus murik lelek saat ke wong Yahudi jenggot tadi Salman Rusti sing ngangang santetik ayat-ayat setan. Samane ku jenggotan. Albert Einstein yo. Aluh. Yo jenggotan. Apa tokoh, tokoh komunis yo. Karl Marx yo jenggotan. Nabi dawuh ben ra podo Yahudi, dawakno jenggotmu. Lah saiki Yahudi jenggotan. Lek mok dawakne kuwi Kau malah podo. lalu Saya ini kalo takon dakwah jenggoti ngelanggar aturan nabi, no pemanut aturan nabi. Lewong barang orang mutlak, ojo di mutlak mutlak nongo deh no. Langit dah. malih niku atof akful liha wa panjangkan jenggot potong kumis lek niki sunat mestine niki yo sunat lek niki wajib niki mestine yo wajib aja barang atof niki wajib niki sunat niki piye barang atof nah penting para belajar nahwu sora